Di awal tahun 2022, MTA Perwakilan Ngawi dan Surabaya Jawa Timur menggelar bakti sosial donor darah. Kegiatan rutin ini disambut antusias oleh masyarakat luas. MTA Perwakilan Ngawi Jawa Timur menggelar bakti sosial donor darah di Gedung MTA Cabang Krambe 2 pada Sabtu lalu. Menurut ketua cabang Rambe 2 Ustadz Bambang Sukusno SPD, donor darah kali ini tidak hanya diikuti oleh warga MTA, namun warga sekitar termasuk kepala dusun juga turut mendonorkan darah. Sekitar pun mendukung, bukan hanya warga MTA saja, tetapi warga sekitarnya termasuk bapak kepala dusun juga ikut serta berpartisipasi melaksanakan donor darah pada saat hari ini. Koordinator Mutu UDD PMI Ngawi, Nurrahim AMD Kes, mengapresiasi kerjasama antara PMI dengan MTA dalam mempercayakan pengelolaan donor darah. Atas partisipasi warga MTA Hargomulyo atau Randi 2 ini, mudah-mudahan darah yang sudah disumbangkan ke kami bisa kami kelola dengan baik dan dapat kita salurkan ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kegiatan serupa juga digelar oleh MTA Perwakilan Surabaya, Jawa Timur di Gedung MTA Cabang Sambikerep, Jalan Celidro II, Sambikerep. Menurut Dr. Andes Indra Prana, selaku Ketua MTA Cabang Sambikerep, antusiasme masyarakat yang tinggi dalam kegiatan donor darah ini menjadikan kantong darah yang disediakan PMI bisa terpakai seluruhnya. Di sekitar Sambikerep, Kelurahan Sambikerep, namun kecamatan Sambikerep itu antusiasnya tinggi sekali. Untuk mendonorkan sampai uh, PMI meminta saya untuk tidak uh, tidak menerima donor lagi karena uh, tidak cukup anunya apa kantong darahnya. Kedepan kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan PMI ini akan terus digelar dan ditingkatkan untuk melayani masyarakat luas. Kontributor Ngawi dan Surabaya Jawa Timur Tidar Malikul Ahmad Rosidin dan Sujito Utomo, MTA TV.